Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-thariqa lit-thalibin wa sahhala manhaja sa'adati lil-muttaqin wa basyara basairal musaddiqin bisa'iril hikam ahkamid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqultu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa kama qala hadis fi kitab Durratin Nasihin. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, iman, Islam, serta kesehatan dan yang lainnya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita persiapkan beberapa hal untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 2 bulan sebelumnya Rasulullah telah menyambutnya dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sudah dipersiapkan. Maka untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, karena bulan agung, bulan mulia. Di antara persiapan itu yang pertama adalah kita siapkan hati dan jiwa kita. Mempersiapkan hati dan jiwa kita, kita harus ikhlas. Ikhlas menjalankan perintah Allah ini. Kemudian yang kedua, kita persiapkan hati kita, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak pertemukan lagi di bulan Ramadan ini. Maka patut kita syukuri, karena kita insya Allah dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini. Amin. Kemudian mempersiapkan hati kita, yaitu dengan penuh kesenang, penuh senang, gembira dengan dipertemukan bulan Ramadan ini. Kemudian lagi, persiapkan hati kita dan jiwa kita untuk mengosongkan diri kita, menjaga diri kita, hati kita dari iri dan dengki dan sombong. Karena itu supaya kita, hati kita menerima dengan baik, sehingga puasa ini juga berpahala yang baik juga. Kemudian setelah kita persiapkan hati kita, kemudian kita persiapkan raga kita, jisim kita, badan kita, kita siapkan untuk menghadapi bulan puasa ini. Kita jaga kesehatan kita supaya kita kuat menjalankan puasa, sehingga puasa kita berpahala. Kemudian menjaga kesehatan badan kita untuk menjalankan puasa serta sunah-sunahnya, maka kita akan kuat menjalankan ibadah puasa serta hal-hal yang lainnya. Kemudian lagi, setelah kita persiapkan hati, jiwa, dan jasad kita atau raga kita, maka
kita persiapkan ahwal kita, keadaan kita, yaitu dengan menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita tahu akan kedatangan tamu agung ini, maka kita bersihkan rumah kita, lingkungan kita, dari tempat tidur kita, kemudian kamar mandi, kemudian lingkungan-lingkungan rumah kita, agar supaya bersih, sehingga kita nyaman untuk menjalankan ibadah puasa ini. Kemudian lagi, kita minta maaf kepada saudara-saudara, tetangga kita, agar supaya kita nyaman melaksanakan ibadah puasa ini, tidak terganjal oleh dosa-dosa dari saudara-saudara kita. Kemudian setelah kita persiapan, maka kita lanjutkan ke pelaksanaan puasa itu sendiri. Kita melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan, sehingga kita bisa meraih pahala, menjalankan sunnah-sunnahnya, amalan-amalannya. Kemudian kita melaksanakannya dengan betul-betul niat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah semata. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik sampai akhir bulan Ramadan ini, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya. Mudah-mudahan kita berdoa sehingga maksimal dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.